Halo teman-teman semua, balik lagi sama gue Rian, si Silverman, berjuang jadi legendary man. Oke, ya. Coba komentar di bawah, udah dapat makalele belum guys ya? Kalau belum ya sabar. Kalau koinnya nggak ada ya juga sabar ya. Karena Konami seperti itu. Top up koin banyak belum tentu dapat iconic. Jadi kalian sabar ya. Oke, tapi sebelumnya gue pengen tahu kalian itu ya, buat teman-teman semua di subscriber gue, main PES Mobile tuh dari kapan sih? Dari yang PES tahun berapa? Ya gue mau tahu. Lebih banyak Silverman baru ya, player baru atau player old nih? Coba komentar. Bang, gue main PES Mobile dari zaman PES 2017 Mobile, mantap ya. 2018 Mobile, mantap. 2019 Mobile, mantap. Bang, gue baru main PES Mobile 2 hari lalu. Oke, siap ya. Jadi kalian, kita buka lagi nih akun yang udah tahunan tidak dibuka bertahun-tahun ya. 5 pemain meninggalkan tim. Oke, kita buka aja di sini. Iya, ayo rekrutmen baru di sini diganti 2 Black Ball, 1 Gold Ball, 2 Silver. Oke. Siapa sih yang diganti, guys? Jadi siapa nih? Oke, ternyata legendnya diganti, guys ya. Maldini, berarti ada legend yang hilang di kala itu di akun ini, ya. Jadi ada legend yang hilang diganti Maldini, berarti legend CB juga, guys. Legend back, guys ya. Ada juga Depay nih diganti Depay ya. Nah, di sini Depaynya langsung max gitu ya. Maldininya juga ya. Ya udah, kita langsung lihat aja, guys ya. Ini akun kayak apa sih? Nah, Iya, kita lihat nih guys ya. Ini akun udah lama banget berarti guys ya. Kalau muncul kayak gitu berarti udah tahun-tahunan tidak terbuka guys ya. Wih, koinnya juga lumayan, 200 koin. Tapi GP-nya miskin kali nih akun. Ya, miskin kali guys ya. Cuma ada 2000 GP. Oke, gue mau lihat penampakan akunnya kayak gimana. Oke, ya seperti biasa akun udah tahunan gak dibuka kayak gini ya. Nah, ini ada Maldini. Buset, Maldini 2 guys ya. Legend Maldini 2, kagak ada Black Ball. Enggak ada Black Ball, enggak ada iconic, tapi di sini ada Carlos juga. Ada Cafu juga ternyata guys ya. Ya udah lumayan lah ya, tapi carry overnya banyak banget ini, carry over banyak kayak gini guys ya. Ini kalau dijualin nih banyak juga guys ya. Ininya guys, apa namanya? Itunya apa namanya? GP-nya jadi banyak kalau kalian jual carry over, teman-teman ya. Oke lah ya, lumayan dapat 200 koin gratisan di akun tahunan ya. Oke guys ya, lumayan nih teman-teman ya. Kita dapat 200 koin kan, bukan 200 koin, ada koin 200 teman-teman ya. Baru dapat gratisan juga nih ya. Siapa tuh dapat iconic kan ya? Akun udah lama nggak dibuka kan guys ya. Mungkin gue buka beberapa akun yang udah lama, gue iseng lagi iseng aja buka-buka akun yang dulu kan ada di catatan tuh ya, di note ya. Itu ada yang gak pernah gue buka gitu ya, udah bertahun-tahun gak dibuka ya, kita buka aja lah guys ya, iseng-iseng aja gitu ya kan. Oke, ampas. Lanjut lagi, ampas. Akun bala nih jelek guys ya. Ya udah lah ya, coba buka akun yang lain lagi guys ya. Oke, akun berikutnya teman-teman ya. Akun yang bertahun-tahun tidak dibuka lagi nih guys ya. Ini kali ini ada manajer yang diganti nih ya. Jadi kan suruh milih guys ya, kalau ada manajer yang diganti atau hilang lah gitulah sebutannya lah ya guys ya. Itu bakalan kita disuruh milih mau siapa lu dapat gitu ya. Biar cepat aja lah ya, akunnya juga pasti akun bala. Kita pilih ini aja ya guys ya, yang paling atas. Satu pemain meninggal tuh, satu doang pemain yang meninggalkan tim coy. Berarti ini akun jelek nih ya, diganti sama Berry ya, lumayan lah ya. Akunnya gimana ya guys ya? Akunnya kayak apa ya guys? Penasaran juga saya ini teman-teman. Kita lihat ya. Oke. GP-nya kalau yang di sini lumayan 39.000 GP-nya. Oke. GP 39.000, koinnya cuma 90 sih. Coba ya teman-teman ya. Lihat. Oke, ada Maradona teman-teman. Ada icon gratisan Maradona dan juga ada Oliver Kahn. Tadi juga dapat Berry. Oke, teman-teman ya. Asik juga ya buka akun-akun yang bertahun-tahun tidak dibuka ini, teman-teman. Hah? Resep juga guys ya. Jadi kita apa ibaratnya nostalgia gitu guys ya, sama akun-akun yang dulu pernah kita pakai atau ibaratnya kita bikin terus kita nggak buka gitu ya, udah bertahun-tahun ditinggalkan, pas dibuka lagi
ya enak aja gitu ya, ngeliat ini akun isinya apa sih, akun isinya apa, kepo sendiri gitu guys ya. Ini akun dulu gue bikin atau gue tinggalin tuh isinya apa sih. Oke, sekarang kita di sini ampas guys. Ampas. Ampas lagi gak? Ampas lah, Silverman gitu. Ya mungkin itu aja guys untuk video kali ini guys ya. Jadi ya seperti inilah ya, akun-akun yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka, sekali dibuka ya kayak tadi gitu ya, kalau ada pemain yang diganti muncul, itu pemain Blackball kah yang diganti, berapa biji, atau ada pelatih yang diganti juga muncul, berapa pelatih yang diganti gitu ya. Kalau pelatih kita bebas milih teman-teman, kalau pemain dipilih nama Konaminya gitu ya. Itu ya buat pemain baru aja biar kalian paham gitu ya. Bang, kalau gua akun gak gua buka-buka jadi gimana nanti kalau di patch selanjutnya, kalau kalian gak buka-buka akunnya di patch selanjutnya, ya seperti tadi gitulah ya. Itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thanks for watching. See you next time. Bye bye.